Kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Oke, kita review mod Elf ya, ini atau Microbus ya namanya. Seperti ini untuk tampilan dari modnya sendiri ya. Nanti kita akan review ada animasi apa aja. Oke, langsung aja kita simak videonya sama-sama. Oke. Langsung aja kita cek ya, kita lihat. Nah, untuk nyala lampunya ya seperti ini ya. Untuk wipernya aktif dua-duanya. Lanjut untuk buka pintunya. Nah, ini dia, ini bagian tangan dan juga pintu bagian belakang yang hanya sebelah kiri. Nah, ini dia, bisa dibuka. Lanjut untuk animasi yang pertama kita lihat. Nah, ini dia ada penambahan ini ya, mesin AC di atas dan juga ada penumpangnya di dalam elfnya ya. Nah, seperti ini. Lanjut untuk animasi yang kedua, nah ini dia buka pintu kanan kiri ya, yang depan dan juga pintu bagian belakangnya nih ya, bisa dibuka. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut untuk animasi yang terakhir kita lihat. Nah, ini dia ada effect shadow namanya ya, atau bayangan hitam ya, di bawah modnya sendiri. Oke, kita masuk ke area kabinnya kita lihat. Nah, ini dia seperti ini ya, udah mantep di sini. Langsung aja kita bawa jalan aja, sambil nanti kita akan cek suspensi, rem ya, dan juga yang lain-lainnya seperti apa untuk mod bus, mikrobus ini ya yang saya bawa. Langsung aja kita pakai kamera luar ya biar kelihatan. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, kita coba lagi. Iya, nah di sini untuk suspensinya udah oke ya nih ya. Tuh, lumayan juga mentul-mentul. Untuk remnya juga pakem ya. Dan di sini dikepet di bannya itu bisa goyang-goyang ya kalau kita rem atau kita gas seperti ini. Oke, untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery PT Rafia BCI sendiri. Untuk livery ada beberapa livery yang saya share ya, jadi nanti kita tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya. Nanti saya akan taruh untuk link mod dan juga link livery-nya, nanti kalian cek langsung aja di sana ya. Oke. Untuk kecepatan juga lumayannya kencang juga, tapi masih aman karena ini remnya juga pakem ya, jadi enak untuk dibawa buat ngeblong-ngeblong juga ya. Oke. Kita masuk lagi ya pakai kamera dalam. Nah, seperti ini tuh. Untuk di bawa manuver juga enak ya itu ya. Goyang kanan, goyang kirinya juga mantap punya. Rekomen buat kalian suka dengan mod mikrobus ya, atau bus medium ya, atau kecil ya seperti ini. Jadi wajib kalian download ini karena gratis ya. Ukurannya pun juga nggak terlalu besar. Enak di bawahnya, ringan ya. Cocok nih buat mode-mode pariwisata ya, pakai bus sedang seperti ini. Wes, awas. Kita gas terus. Oke, jadi seperti ini ya untuk modnya sendiri. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Jangan lupa juga loncengnya dinyalain ya, biar nanti kalian juga nggak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Jangan lupa juga ya dukungannya ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, terima kasih.